الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدام نفعا في أولوم في دار نعم فغسلوا الكفين معا إلى الكوعين مع التسمية المقترنة بالنية wa in tawaqqana min nahw ibrikin aw alima tuhrahuma lil ittiba'i wa kafe ini lalu membasuh dua telapak tangan ini bacanya roba atap kepada tasmiyah ya wa sunnah tasmiyatun awwalahu ya masih bicara tentang sunnah-sunnah di dalam kita berudu ya baca bismillah ya um, pertama baca bismillah kemudian membasuh dua telapak tangan ketika kita berudu ini ya. sunat sunat setelah baca bismillah membasuh dua telapak tangan jadi mengiringi sunnah mengiringi akibat nah, kalau mengiringi itu biasanya langsung. Ya setelah baca bismillah langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Basuh tangan. Ya. ya. sekalipun di di, di, di nama orang ya. Ya ghusl ini. Dua telapak tangan. ma'an ya ma'an bareng jadi bareng ya ma'an tuh ma'an bareng artinya disunatkan membasuh keduanya telapak tangan ini sunat kita basuh bareng jadi enggak satu-satu enggak begitu <tiopan> tapi, <tapi bareng <Jaga> Jadi tidak disunahkan kanan dulu. Ya, membasuh dua tangan tidak disunahkan kanan dulu. nggak begini. Enggak. Tapi bareng. Jadi kalau begitu al tuh kebersamaan bareng dalam ghuslul kafain ini namanya Sunnatun mustaqilatun sunnah tersendiri berarti dia. Jadi dia sunnah tersendiri. Hmm. Hmm. Jadi apa menghasilkan sunnah tersendiri. Hmm. Ini kadang kita kadang kalau lagi buru-buru kelupaan masuk tangan ini langsung aja. Jadi cuci tangan dulu. Oh. Jadi fagos lekafa ini maan membasuh dua telapak tangan ya bareng maan. Kemudian ilal ku'aini Bahasanya sampai mana ilal ku'aini sempat sampai ku'ain Artinya ma'al ku'aini ya, Enaknya memang tadi itu Fagosul kafaini wa ma'an ilal ku'aini -ku Ma'a ma a ilal ku'aini ya. Sampai ya, bersama Bersama Kuain ini, kuain ni ku, ku apa dah? Pergelangan tangan, kuain. Jadi ku ini adalah Allah Ti Yali yang meng, yang mengiringi jempol. Kesini. Ya. ni mengiringi jempol kemarin, segini. Ini jempol, ibaham terus kemarin. Kuain, ini namanya kuain. Kalau di tangan namanya kuain. Ya, kuon. Kuain mati dua. Ini sama ini, ini gitu ya. Ini namanya kuon. Kalau di kaki namanya buon. Bu. Un. bu un. Dalam bahasa Arab ada tuh bahasanya. Kalau kita nggak ada bahasanya. Ya, kalau kita nggak punya bahasanya. Apa namanya nih? Tidak ada. Kalau kita minim bahasa kita. Hmm. Ini bu, kalau kaki bu, ya kaki namanya bu. Itu tulang yang mengiringi, ya tulang yang mengiringi jempol kaki, ya kaki, jempol kaki terus ke bawah tulang yang mengiringi jempol kaki. Bu namanya. Jadi kalau di kaki namanya bu buon. Kalau di tangan namanya ku. Hmm. Maka ada ulama mengatakan al gobiyu huwa alladhi la ya'rifu ku'ahu wa min bu'ihi. Ya. Orang yang bodoh yang enggak enggak kenal manakunya daripada bu'nya. <laughs> Kemudian ma tasmiyatil muqtarinati biniyati serta bismillah yang beserta bin niati dengan niat serta Bismillah yang beserta dengan niat di hati. Jadi bagaimana tuh? Jadi dia niat di hatinya, lalu dia baca Bismillah. Dia niat di hatinya yang namanya di hati, tapi tetap diucapkan di mulut. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dia niat di hati, lalu bisnya. Dia baca Bismillah dengan lidahnya serta awal ya di awal membasuh ya dua telapak tangan hmm. jadi dia niat di hatinya dan dia baca Bismillahirrahmanirrahim ya, nawa itu nah, niatnya tuh nawa itu basuh tangan nawa itu itu sunat aja deh di mulut yang ya sunat di mulut yang menjadi ukuran itu adalah di hati jadi mulutnya nawaitul uduah hatinya aku niat itu. Ntar lagi mulut nawaitul uduah lagi lagi muka nawait lagi hidung nawaitul uduah lagi muka nawaitul ropal ada sil itu ya. Jadi kalau lagi tangan nawaitul udu'a, lagi mau mulut nawaitul udu'a, lagi hidung nawaitul udu'a, biar dapat sunatnya. Ya. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, cuma enggak dapat sunat. Ya. Dapat sunat begitu. Lagi tangan nawaitul udu'a, lagi mulut nawaitul udu'a, lagi hidung nawaitul udu'a, lagi muka nawa itu rob al hadasil asgar itu ya. Tapi itu mengucapkan di mulut adalah sunnah yang dihitung itu adalah yang di hati. An niyatu mahaluhu mahaluha al qalbu itu ya. Niat itu tempatnya adalah hati. Ya. Jadi dia niat di hatinya dan dia baca basmalah di lidahnya ya di mana diserta awal basuh dua telapak tangan. Hmm. Di hati niat nawa itu nawa itu ya nawa itu sunat udu ya. nawa itu ini nawa itu itu aja nawa itu udua lahitalah. Ya, kemarin udah ya, tentang itu ya, kita udah baca kemarin tuh niatnya. Hmm. Walaupun sunat kita usahakan supaya jangan ditinggalkan. Kemudian, ya. Wa intawat doa u ibrikin. Sekalipun dia berudu daripada seumpama <coughs> ibrikin, ya apa teko atau ceret, ya teko. Ya. Sekalipun dia uduh daripada sumpah teko, umpama dia diapa apa? Diguyurin. Apa aja dah. Pokoknya yang semacam diguyurin. Nah. Atau kita, kalau oh dulu kan kagak ada keran. Keran lah sekarang. Sekarang keran itu. Nah, jadi sekalipun dia uduh daripada seumpama teko terbuat daripada ibrik ya. Maka disunahkan membasuh. Artinya tetap disunahkan basuh. Sekalipun dia enggak kepengen memasukkan kedua telapak tangannya pada bejana itu. Seperti dia tuangkan di atas dua telapak tangan dengan ibrik. Bahkan ya. sekalipun dia yakin, sekalipun dia yakin, kenapa? al ya. Kalau dia ragu pada suci keduanya, suci apa kagak nih tangannya? Maka itu makruh dimasukkan ke dalamnya pada air yang sedikit, tidak air yang banyak. Hmm. Kalau dia ragu, itu makruh dimasukin tangannya pada air yang sedikit, enggak air yang banyak. Kalau dikatakan air sedikit berarti air itu kurang dari 2 kulah. Hmm. Karena ada sabda Nabi mengatakan, min fil inai Fa la yadri batat Apabila mendusin salah seorang kamu daripada tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya di bejana sehingga dia basuh dulu tuh tiga kali. Kenapa begitu? Dicuci dulu tangannya tiga kali, Karena sesungguhnya fa innahu la yadri ayna batat yaduhu. Sesungguhnya dia enggak tahu di mana tangannya nginep. Jadi orang kalau lagi tidur enggak tahu tangannya itu ngayap ke mana. Ya, orang kalau lagi tidur enggak tahu tangannya itu ngayap ke mana. Ini hadis jangan diingkari. Jangan dibantah. Masa iya orang lagi tidur tangan ngayap ke mana-mana. Ada satu ya, cerita, guru saya cerita. Ya. Jadi ini hadis dibantah. Ya. Hadis ini dibantah. Masa iya ngayap ke mana-mana. Akhirnya apa? Ya, cerita beliau itu. Itu tangannya masuk ke dalam luburnya tangannya masuk ke dalam duburnya. Inna lillahi wa inna Jadi hadis Nabi jangan dibantah. Kalau kita membantah berarti kita enggak percaya sama Nabi. Ini hadis sahih so riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kecuali kata-kata salasan itu riwayat Imam Muslim. Jadi walaupun sunat kita jangan lupa membasuh dua telapak tangan ya. Ya kita niat di hati lalu baca basmalah ya. di awal membasuh dua telapak tangan. Au Rohuma atau dia mengetahui akan suci keduanya suci keduanya apa dua telapak tangannya jadi au alima atau dia mengetahui suci dua telapak tangannya suci dia tahu atau dia tahu suci dua telapak tangannya jadi walaupun dia tahu suci dua telapak tangannya tetap disunatkan ya untuk membasuh dalilnya apa lil ittiba karena mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena sunat ikut amar Rasul. Ikutin aja. Jadi usahakan kita itu supaya bisa ngikut amar Rasul. Bahkan hemat saya cita-citakan kita untuk bisa ngikut Rasul. Cita-citakan untuk bisa ikut Rasul. Walaupun kita nggak bisa maksimal seperti Rasul ya wajar ya beliau Nabi kita bukan beliau Rasul kita bukan tapi paling kagak kita punya cita-cita mau mengikuti Rasul nah kalau kita nggak mampu ikutin Rasul ikut guru ikutin guru kita kalau kita nggak mampu ikut Rasul jadi pertama ikutin Rasul dulu iya Bagaimana rasul? Begini, begini, oh ya. Kalau kita tak mampu, ikutin guru kita. Ringanan. Hmm. Jadi, ikut kepada rasul itu mempunyai tempat tersendiri. Dan yakin, ketika kita punya cita-cita ikut sama rasul, nanti di akhirat rasul pasti yakin. Itu ada tempat di hati rasul. Kita kalau diikutin senang apa kagak? Ya, jejak kita diikutin ama murid kita umpama senang gak kira-kira kita senang Rasul apalagi senang jejaknya diikutin sunnahnya diikutin Rasul senang yakin senang sebagaimana kita diikutin senang ya kita yang umpama jadi guru itu ya murid kita ikutin kita senang gak kira-kira kita senang itu Rasul apalagi senang lagi ikutin selamat berarti ini calon calon nah, ikutin Rasul Jadi itibak ikutin Rasul. والله اعلم بصواب فسواه كن yeah.